Kelima pemuda ini ditangkap di Jalan Andi Mangerangi, Kota Makassar. Dari tangan para pemuda ini, polisi menemukan sejumlah busur panah yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Para pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena diduga akan melakukan tawuran, memancing rekan-rekan untuk melakukan tawuran. Ada berapa orang yang diamankan? 5 orang diamankan dan sementara menjalani proses penyelidikan. Ini sudah berapa kali dan dia memancing ini? Ya, berapa malam? Dari informasi bahwa sudah beberapa malam melakukan pemancingan dan melakukan tawuran sehingga sudah dipantau oleh personil Polrestabes Makassar.